Jalan Garuda Raya Kota Cirebon, tepatnya di RW 1 Gunung Sari Baru, kondisinya jalan rusak dan berlubang. Seiring hujan turun akhir-akhir ini membuat lubang pada jalan tergenang air. Banyak aspal yang rusak dan menyisakan bebatuan, membuat pengendara roda 2 harus waspada dan hati-hati saat melintasi jalan ini. Sementara rusaknya Jalan Garuda Raya Kota Cirebon sudah lama dan belum ada perbaikan dari instansi terkait. Padahal jalan ini sering dilewati oleh warga setempat dan merupakan jalan alternatif ketika di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo terjadi kemacetan. Jalan rusak dan berlubang tentunya mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengendara. Banyak pengendara roda 2 yang menghindari lubang ketika melewati jalan ini. Utamanya ketika malam hari, membuat pengendara harus ekstra hati-hati agar tidak menimbulkan kecelakaan. Pemirsa, beginilah kondisi jalan dari daerah. Kondisi jalannya cukup mengkhawatirkan karena terdapat beberapa lubang yang cukup dalam. Para pengendara yang lewat pada area ini diharapkan untuk waspada dan tetap hati-hati. Khususnya ketika pengendara melewati area ini ketika malam hari. Diharapkan pihak terkait dapat segera memperbaiki Jalan Garuda Raya agar pengendara dapat merasa aman dan nyaman saat melintas di jalan ini. Tim Liputan RCTV Cirebon.